Sahabat tani tanaman horti, ini di hadapan kita adalah gejala serangan Leucopsarium. Ya. Nah, yang mau kita sampaikan adalah bahwa ketika tanaman cabai kita mengalami gejala Leucopsarium seperti ini adalah, maka untuk mencegah agar tanaman ini tidak lebih parah atau tidak jadi serangan Leucopsariumnya, maka solusi yang dapat kita lakukan adalah dengan melakukan pengocoran campuran antara Nargis dan Nepos. Nah, berapa konsentrasi yang dibutuhkan untuk melakukan pengocoran terhadap Leucopsarium? Maka ketika tanaman kita terserang seperti ini, konsentrasi yang dibutuhkan adalah untuk 10 liter air ini kita campur dengan Nepos 4 sendok makan, kemudian Nargisnya 20 gram. Nah, ini adalah campuran antara Nepos dan juga Nargis. Nah, berapa volume yang akan kita kocorkan setiap lubang tanam yang sudah kelihatan gejala Leucopsarium adalah kurang lebih sekitar 250 mili per lubang tanam. Nah, ini dia. Ya. Ini kita kocor ke lubang tanamnya. Nah, jadi untuk bisa mencegah agar tanaman cabai yang sudah ada gejala serang Leucopsarium, maka itulah fungsi daripada Nepos dan Nargis. Oleh karena itu, bagi teman-teman sahabat hortikultura, ketika teman-teman menemukan gejala seperti ini, maka solusinya adalah Nepos dan Nargis.